Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada apa semua pada setiap hari. Kita ikuti keputusan perlawanan semifinal pertama Liga Juara-Juara di Eropah. Real Madrid terikat satu sama dengan pasukan Manchester City di Santiago Bernabeu awal pagi tadi. Kita lihat dahulu keputusan asing bola sepak tempatan. E. Leverson anggap cuaca sukarkan misi pasukan negara. Bagi jurulatih pasukan negara, E. Leverson, cuaca memainkan faktor utama punca kekalahan Malaysia di tangan Vietnam tempoh hari, sekaligus mematikan misi Malaysia untuk merampas kembali pingat emas Sukan C di Kemboja pada kali ini. Hujan lebat di separuh masa kedua menyebabkan mereka terpaksa bermain di atas padang yang ditakungi air. Beberapa keputusan pengadilan yang tidak menyebalai pasukan negara juga antara punca mental pemain Malaysia koyak. Walaupun tewas, dia tetap positif dengan keputusan ini dan percaya yang mereka kini berada di landasan yang tepat untuk terus maju di masa akan datang. Mungkin E. Leverson belajar dengan Jurgen Klopp. Safis Ali keluar daripada persaraan. Bekas penyerang kebangsaan, Safis Ali keluar daripada persaraannya untuk berangkat ke Amerika Syarikat bersama pasukan Far East United untuk menyertai kejohanan The Soccer. Kejohanan tersebut yang melibatkan 32 pasukan daripada seluruh dunia dengan berformatkan 7 sebelah akan berlangsung pada 1 hingga 4 Jun nanti. Safi menjadi satu-satunya pemain Malaysia yang akan bermain dalam kejohanan itu. Mereka akan berebut hadiah kejohanan yang bernilai $1 juta dan juga bakal disertai oleh bekas bintang Chelsea dan juga Arsenal iaitu Cesc Fabregas. Manchester City ikat Real Madrid di Santiago Bernabeu. Manchester City yang turun selaku pasukan pelawak dalam perlawanan pertama peringkat separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah berjaya mengikat pasukan tuan rumah iaitu pasukan Real Madrid satu sama dalam perlawanan awal pagi tadi. Vinicius Junior terlebih dahulu membantu pasukan Real Madrid untuk berada di depan dengan jaringan pembukaan pada minit ke-36 sebelum Kevin De Bruyne kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-67. Keputusan ini memberikan sedikit kelebihan kepada pasukan Manchester City dalam perlawanan kedua yang akan berlangsung di Etihad nanti dan peluang untuk mereka memenangi perlawanan tersebut adalah sangat cerah. Olivier Giroud yakin Milan akan atasi Inter nanti. Penyerang pasukan AC Milan, Olivier Giroud, berasa sangat yakin dalam perlawanan kali ini dan dia percaya pasukannya memiliki kelebihan berbanding musuh setempat mereka itu. Dia yang bakal berusia 37 tahun itu memburu trofi kedua Liga Juara-Juara Eropah secara peribadi selepas berjaya memenanginya ketika beraksi dengan Chelsea 2 musim yang lalu. Ini merupakan pertemuan ulangan antara musuh setempat ini di peringkat yang sama sejak 20 tahun yang lalu, di mana pasukan AC Milan berjaya layak ke final melalui kelebihan jaringan di tempat lawan. Pertemuan ini sudah pasti dirindui oleh peminat seluruh dunia kerana ia menjadi antara yang paling unik kerana kedua pasukan akan bermain di stadium yang sama dalam perlawanan peringkat pertama dan kedua nanti. Bukayo Saka sign kontrak baru sebelum musim tamat. Pemain Arsenal, Bukayo Saka dijangka akan menerima tawaran terbaru daripada pasukannya sebelum tamat musim ini. Perbincangan yang telah dilakukan sejak tahun lalu mungkin berjaya dimutamakan dalam masa yang terdekat ini. Saka menjadi antara tonggak utama buat pasukan Mikel Arteta dalam musim ini di mana mereka sangat hampir untuk bergelar juara EPL selepas kali terakhir melakukannya pada musim 2003-2004 yang lalu. Sementara itu, Granit Xhaka berkemungkinan besar akan dilepaskan pada hujung musim nanti sebelum kontraknya tamat pada Jun 2024. Manchester United sanggup belanja besar untuk Gonçalo Ramos. Manchester United dilaporkan sudah bersedia untuk berbelanja besar bagi mendapatkan Gonçalo Ramos daripada Benfica pada musim panas nanti sebagai sebahagian daripada usaha mereka untuk memantapkan lagi pasukan untuk musim hadapan. United yang semakin terdesak untuk mencari seorang penyerang tulen akan menjadikan Ramos sebagai sasaran utama mereka selepas beberapa nama yang dikaitkan dengan mereka sebelum ini gagal untuk datang ke Old Trafford. Ramos yang baru berusia 21 tahun itu masih mempunyai kontrak dengan Benfica sehingga Jun 2026 dan dianggarkan bernilai sekitar €40 juta dan ia tidak mustahil akan terus meningkat jika dilihat daripada prestasi memberasangkannya bersama dengan pasukan yang berpangkalan di Portugal itu. Liverpool minta main away game pada perlawanan pertama musim depan. Liverpool dilaporkan sudah membuat permohonan kepada pasukan FA Inggeris untuk membenarkan mereka bermain perlawanan pembukaan di tempat lawan. Ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembinaan penambahan tempat duduk di Anfield Road Stand
tidak mungkin dapat disiapkan sepenuhnya menjelang perlawanan pembukaan musim 2023-2024 nanti. Pembinaan tempat duduk itu telah dimulakan sejak September 2021 dan telah menelan belanja sehingga 80 juta pound. Akan memberikan 7,000 tambahan lagi tempat duduk menjadikan jumlah keseluruhan lebih daripada 61,000 tempat duduk. Ini adalah bertujuan untuk memastikan tempat duduk itu benar-benar selamat untuk diduduki dan tidak dicuri. Messi akan ke Al-Hilal. Bapa kepada Lionel Messi, Josh Messi, menafikan perkara tersebut selepas dia mendapati media di Perancis telah mengadakan cerita di mana anaknya itu sudah bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kelab Arab Saudi tersebut. Josh Messi memperjelaskan lagi yang Messi tidak akan bersetuju untuk menyertai mana-mana kelab sekalipun selagi dia tidak menghabiskan lagi perlawanan bersama pasukan PSG dalam musim ini. Tiada persetujuan secara lisan telah dibuat setakat ini kerana Messi sangat menghormati pasukan Paris Saint-Germain dan perkara ini hanyalah kabar angin semata-mata, kata Josh Messi lagi, lega penyokong Barca. Napoli letak harga pada Kim Min-jae. Napoli telah menyatakan hasrat mereka untuk tidak menjual Kim Min-jae pada jendela perpindahan nanti, tetapi membuat keputusan untuk meletakkan harga sekitar 60 juta euro bagi mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkannya. Dia membantu pasukan Napoli untuk mendapatkan Scudetto pada musim ini, dikatakan mempunyai klausa perpindahan yang bernilai 45 juta euro dan dijangka aktif pada 2 minggu awal jendela perpindahan. Manchester United difahamkan telah menghantar wakil untuk melihat sendiri pemain-pemain pertahanan itu ketika Napoli menewaskan pasukan Fiorentina 1-0 beberapa hari yang lalu. Michael Olise calon ganti Messi di Paris Saint-Germain. Pemain sayap pasukan Crystal Palace, Michael Olise, disebut-sebut akan menjadi pengganti Messi di PSG sekiranya pasti Messi akan meninggalkan kelab itu nanti. Olise yang pada ketika ini dilihat begitu menonjol di Crystal Palace sedang dinilai oleh pasukan PSG mengenai perkembangannya di sana. Arsenal juga dikatakan berminat untuk mendapatkan Olise pada hujung musim nanti. Manchester United tidak janjikan tempat untuk David De Gea pada musim depan. Manchester United berterus terang dengan penjaga gol utama mereka, David De Gea, yang dia tidak dijanjikan sebarang tempat dalam kesebelasan utama skuad pada musim depan. De Gea masih lagi dalam proses rundingan untuk melanjutkan kontraknya dan Manchester United juga dilihat sedang mencari penjaga gol yang lebih sesuai untuk bermain di bawah kendalian Erik Ten Hag. Chelsea hampir pasti akan jual Christian Pulisic. Christian Pulisic yang seringkali dibelenggu kecederaan pada musim ini sudah semakin kurang mendapat tempat dalam kesebelasan utama pasukan. Chelsea dilaporkan sudah bersedia untuk menjual pemain antarabangsa Amerika Syarikat itu bagi meningkatkan dana untuk mereka bawa masuk penyerang Napoli, Victor Osimhen. Liverpool akan terlepas Evan Ndicka. Liverpool yang sebelum ini dikaitkan dengan perpindahan secara percuma pemain daripada Eintracht Frankfurt, Evan Ndicka, bakal terlepas peluang tersebut selepas pemain itu dilihat mahu menyertai pasukan Serie A, iaitu pasukan Napoli. Spurs berminat dengan Ilmat Ndiaye. Spurs dilaporkan akan cuba mendapatkan penyerang Sheffield United, Ilmat Ndiaye, pada musim hadapan sebagai persediaan sekiranya mereka terpaksa melepaskan Harry Kane nanti. Ilmat Ndiaye yang juga merupakan penyerang antarabangsa pasukan Senegal sangat diingati oleh penyokong Spurs kerana dia adalah pemain yang menjadikan gol ketika menyingkirkan Spurs daripada saingan PLFA Inggeris tempoh hari. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.